Now on recording in progress. La yuka faru or eluhu. Hatta yo yes, hatta, ya ada hatta kan di nasabkan. hatta yo min. ayal maknanya ini aroda. Arotu. al kufriya ini. Gak ada arokatnya itu kitabnya ya. Kalau iya kalau apa ada kitabnya di di semua enak nanti bacanya bisa bobit oke okay. uh, ya, enggak sih. Yang ngarokati sendiri. ada ada terus <coughs> al kufri ya Okima, okima, wa ujriya ukima wa ujri ah kamur ah kamur fala yuh kamu. Na Allahu ma'anin as كل معانيه وكان معنى واحد منها Hoiro. Kufrin. Hoiro Kufrin. Iya. Yeah. Kana kan jadi khobarnya kanan. Jadi nasib. Karena kan menasabkan

أي يعرف أي عرف أي يعرفه. أي. إرادة المعنى الكفري. معنى الكفري. ya ah, dicirikan kufri kufri ya ada sedih zakarahu zakarahu Ulama'

<سؤال> 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 أما ما يقوله بعض الناس. ها. <سؤال> 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 <سؤال>

Amma mata amma jaziman bi annahu yeah. ma hasala sampai yus tahabu itu tidak ada. Ya nuskoh, ya nuskoh yang yang mabutoh itu tidak ada. Amma ma'ada majasiman ya nuhmahas walamin hukufun lakin yarid tu yarid tu ala bali ila fuzalika fa yajibu alaihi ayat wa wala yajibu alaihi tajidunikah bisyakti lakin yustahab. Ini ini tidak ada. Yang yang terbaru tidak ada yang. Yang lama. Ya, tidak ada sih. Tidak ada ada memang di buang mama ya di nuskoh saya nuskoh yang lama itu memang di dikasih tanda bahwa itu tidak ada jadi amma da majaziman bi annahu ma khas wala hukufrun lakin yari du'ale balihi ila fudalika wala yajibu alaihi sampai kepada yustahabbu itu itu tidak tidak ada nuskah yang barunya. تسعة وقول واحد نتحدث نعم أخيرا. Nisbatu batu zalika abi hanifata, ha? wala ila abi hanifata, hanifah hoirmu musarif. cerinya pakai nasab. <coughs> Akhirnya pakai fathah maksudnya. Kamana sabab? Kamana sabab sayyid sabiq. Nama orang. Nasabah. Ada haknya. ada nasabah, ada hu, ada haknya. Tidak ada. Kama nasabah Sayyid Sabir. Ya nusrahnya memang tidak ada. Nusrahnya. Kama nasabah Uh, ada itu ya Iya ya di di lingkari aja Nuskos yang saya tidak ada hak <tuh> ya maknanya sama Yang wa huwa syai'un wa asri asriyin asriyina jama' Hmm? itu juga tidak ada. Ini langsung pola la ulama. Hmm. Huh? Ah, yeah, ya tapi <coughs> hmm. ya di dikasih tanda aja garis kita seadanya nuskoh yang di Ya, mm -mm namanya talak ya gitu. <laughs> makanya kitab saja enggak. <laughs> hmm. makanya kan dibilang nggak bisa kan berguru pada kitab. Nah, kitabnya harus digurukan ya. <laughs> ada 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 harokat yang dipindah, ada harokat yang dipindah. Oh, ya kan karena ada gurunya. Saya saya dari gurunya seperti ini. Ya, saya sampaikan sesuai dengan yang dapat saya yang saya dapat dari gurunya Nuskohnya seperti ya biar ya, ini nuskohnya seperti ini, tapi saya dapat dari gurunya gini gitu aja bilang jujur. <laughs> ya terus allah al ulama amas sarihu, as ma'nan wahidun. Ma'nan wahidun. Hmm? Illa ma'an. Ada alif ya. Angkolal. Ya, yani saya wahidun sini a qala la ya ila ma'nan wahidun karena fa'il sih. iya nuskha saya enggak ada alif wahidun Ya mungkin dari 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 nahu bisa aja, bisa aja wahid dan tapi saya nuskah yang saya dapat tidak ada alif. <tuh> La salahu illa ma'nan wahidun gitu. Iya, dari nahu bisa aja, lalu dari nahu bisa saja. Cuma uh, pembuktian kita ya itu tadi kembali ke talaki. <tuh> yang kita talakikan nuskohnya illa ma'nan wahidun. Ya, jadi ini jadi fa'il ya. At-takfiro. Fayuh kamu. قولي حتى لو صدروا هذا اللفظ فعين من ولي في حالة في حالة غيبة عقله غيبة أوه جنيدات في حالة غيبة عقله bukan hai hoi bubah bukan <coughs> hoi pati aklihi hmm baknya cuma satu hoi pati aklihi wawu dan baknya hmm, hmm. iya You as sir. 0 نعم nah. في من أقوله أما يؤثر في الصحي oh. فإنها 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 إذا جمحت فضربت. فإنها إذا جمحت فضربت. نعم. ada إلى. فإن ذي كما يؤثر في البهائم فإنها إذا جمعت فضربت تقف عن جموحها مع أنها ليست بعاقل كذلك الولي الذي نطق بالكفر في حال الغيبة عندما يضرب أو يصرخ عليه يكف يكف للزاجر الطبيعي يا yeah. هذا فإنها إذا جمحت فضربت تكف عن جموحها مع أنها ليست بآقل كذلك الولي الذي نطق بالكفر في حال غيبه عندما يضرب أو يسرح عليه يكف للزجر الطبيعي على أن الولي لا يصدر منه لا يصدر منه كفر في حال حضور عقله إلا أن يسبق لسانه لأن الولي محفوظ من الكفر بخلاف المعصية الكبيرة أدنى Hmm. Jadi dari kama yu'asiru fil bahim terus ala annal waliya gitu. Iya. Ah, uh, إلا أن يسبق لسانه آه. أو أي خيب أقله دعتيت إذ إلا أَيَّسْ يسبق لسانه لأن الولي محفوظ من الْكُفْرِ hmm ada ini langsung lian al walia mahfuzun yeah. min al kufri ya hmm لأن الولي محفوظ على الولي لكن لا يستمر عليه ان ان قربين Uh, iya, makanya ini pentingnya talak nih, seperti hmm, terkadang harus harus dikurangi, harus ditambah kitab itu kalau kan, kita lakukan semua seperti itu setiap hadis setiap ya begitu ada penambahan ada pengurangan harokatnya perbedaan harokat Seperti itu, ini tentang aman, kokoidah kok pakem, coro, corojo ini pakem, awas oh, siannya pakem, pegangan, rumus, kaidah, ya bahasa, masuk bahasa kita sih kaidah. Kaidah. Maknanya sama. Sama dengan kaidah di bahasa kita. Al-lafzul ladzi lahu maknayan. Masalah lafal satu lafal satu bahasa kita kalimat ya satu kalimat yang mempunyai dua makna kalimatnya satu maknanya dua atau lebih yang kita bicara dua makna saja ahaduhuma naun min anwa kufri satu di antara dua maknanya adalah masuk dalam macamnya kekufuran. Makna makna, sat, makna yang satu itu kufur maknanya. Wal laisa kufran. Dan yang satunya maknanya tidak kufur. Wa al ma'na alladhi huwa kufrun zahiran. Nah, yang nampak yang kentara bahasa kentara bahasa Indonesia ya yang kentara, yang terlihat, yang nampak sekilas, iya, yang kentara itu makna yang kufur. Hmm. Zohir, secara zohir, secara makna kufur terlihat, padahal sesungguhnya ada makna lain yang tidak kufur sama sekali. Ya, di, ini ada di bahasa Arab, juga ada juga di bahasa kita kan ada seperti itu. Hmm. Ambiku, apa itu? Oh, oh gitu. Oh, ya. Yeah. Ah. satu kalimat, satu kalimat, satu kalimat, tapi maknanya dua atau lebih. Nah, ini yang jadi masalah. Satu maknanya kufur, yang satu makna tidak kufur, dan makna yang kufur itu yang terlintas pertama kali ketika diucap. Jadi, sangat kentara sekali. Kesan-kesan ini yang muncul pertama kali. Nah, orang mengucapkan kalimat itu orang mengucapkan kalimat seperti ini. Nah, langsung dicontohkan saja, wis, biar jelas. Seperti al-mator khairun, kata khairun. Khairun itu ya bisa makna baik, bisa makna afdul, lebih utama kan itu. As-salatu khairun minan naum. Itu kan makna khairun di situ afdol minan naum. Iya. Al-salatu khairun minan nom. Khair itu makna di situ maknanya afdol. Afdolu minan Salat itu lebih baik, lebih utama daripada tidur. Ada makna khair yang nggak seperti itu. Tapi kebaikan atau nikmat. Ya. Ada seperti itu seperti ada juga maknanya, maknanya mal harta. Seperti dalam Al-Quran, khair, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Ada di Al-Quran kan, khair di situ maknanya harta. Jadi orang kafir itu sangat-sangat mencintai khair. Khair di mencintai harta. Bahkan lebih dari hmm, nah, iya ya hubul khair, khair bisa maknanya khu, mencintai harta, khair itu harta, hubul mal, maknanya mal, khair bisa makna mal, bisa makna afdol, bisa makna nikmah nah, seperti ini. ya bahasa, jadi khair itu satu kalimat yang memiliki banyak makna. Ya kan? Nah, sekarang orang mengatakan begini. Al-madaru khairun minallah. Kan khair maknanya macam-macam. Ada 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 afdhulu, ada kebaikan, ada harta. Iya. Ya tinggal nanti nanti <tuh> apa yang dikehendaki dari yang mengucapkan. Nah, la yukafaru qailu hatta yu'rafu minhu ayyal ma'nayi. Ayyal ma'nayi ini arad. Jadi kalimat langsung ke contoh al-mataru khairun minallah itu tidak semerta-merta kita langsung kafir ente. Uh, enggak, karena kamu menganggap hujan itu lebih baik dari Allah. Nah, kalau maknanya khairun kan memang kufur. Kalau maknanya afdol, khairun di mana afdol memang kufur. Kalau maknanya al-khairu afdolu minallah, kufur itu. Akan tetapi khairun itu kan ada makna lain. Al Khair kebaikan. Al-mattaru hujan itu kebaikan dari Allah. Kufur enggak kalimat itu? Mana itu? Mana itu kufur enggak? Iya enggak kan? Memang kebaikan dari Allah. Nikmat dari Allah. Ya you know? Jadi, ada dua kemungkinan. Dua-duanya maknanya. Maknanya memang Khairun itu bisa, dimakna Abdul bisa, dimakna uh, kebaikan atau nikmat, ya. tinggal makna-mana yang ia kehendaki. Kalau ia yang 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 itu makna yang mana? Kalau dia yang ia maksud adalah makna yang kufur, ya kita kafir. Kafir. Kalau yang dimaksud adalah makna yang tidak kufur, maksudnya dia mau ngomong bahwa hujan itu kebaikan, nikmat dari Allah. Kemudian dia mengatakan almatur khairun min Allah, kebaikan dari Allah. lanu kafir, enggak kafir. Nah, dari kalimat ini al matoru khairun minallah antum aja ketika baru dengarkan langsung loh langsung yang nampak makna yang kufurnya kan iya nah ini maksudnya makna zahirnya kanal makna ladzi huwa kufrun zahiron pertama kali diucapkan yang zahir itu makna kufurnya kaget orang loh, kok al matoru khairun minallah soalnya biasanya mendengar al as-salatu khairun minallah gitu. Mereka memaknai Mina eh al as-salatu khairun minan naum ya. ya. mereka biasa memaknai kan begitu. Afdalu minan naum. Hmm. Jadi ketika mendengar al mataru khairun minallah langsung terus oh. Nah, padahal memang yang ia kehendaki bukan itu al-matoru ni'matun minallah maksudnya ah, ah nah iya iya kalau kita mau menghukumi, ya kita harus tahu dulu apa yang dimaksud. Maksudkan maksudnya apa yang kau maksudkan dari uh, <coughs> sekian banyak mana itu, yang kau kau tuju, makna yang mana, yang kau kehendaki, makna yang mana, maksud mundi. Iya, yeah. kalau yang dimaksud adalah Khairun Bima'na, afdol kafarta antum harus kembali dalam keagama Islam syahadat kalau yang dimaksud khairun nikmat khalas kita tinggal ya mafum ya nah ini pas la yukaffiru la jadi tidak dikafirkan qailuhu orang yang mengucapkan lafal yang memiliki dua makna yang salah satunya ada kufur yang satunya ndah hatta yu'rafu minhu ayyal ma'nayaini sehingga kita ketahui dulu makna mana yang ia kehendaki arada fa in qala aradul ma'nal kufri aku menghendaki makna yang yang kufur yang ditunjuk yang kufurnya ya hukmi 'alaihi bil kufri maka ya hukma dihukumi kufur wa utriya 'alaihi ahkamur rida dan selanjutnya berlaku hukum-hukum yang berkaitan dengan orang yang murtad, ya orang murtad. Nanti dijelaskan apa yang hukum-hukum yang berkaitan dengan orang murtad. Bahaillallah falayyuka Kalau ia meng, eh, tidak menghendaki makna yang kufur, ya kita tidak menghukumnya kufur. Banyak terjadi ini. <tuh> banyak terjadi ini makanya kaidah ini penting untuk dipegang untuk diinget-inget supaya kita tidak mudah dalam takfir nah, dalam mengkafirkan itu ada ada aturan jadi kita sunnah mengatakan kekafiran seseorang kafiran satu kelompok itu tidak sembarangan tidak sembarangan berdasar Ya kalau itu sudah zohir loh. Ada makna lain kan enggak ada. Hmm. Kalau itu sudah kalau yang sore nah nanti nanti dijelaskan. Hmm. Terus Wa kadzalika in kana Wa gadzalika in kana lafdzuhuma Ini berlaku juga pada kalimat yang memiliki makna sangat banyak. Mungkin 10 atau 20 atau berapa makna. Wakana kullu ma'anihi kufron. bahkan makna wahidun minha khairu kufrin. Seratus misalkan. Bisa. Kita ambil yang banyak. Plus. Satu kalimat. Maknanya ada sekitar 100 makna. Semua makna-maknanya itu kufur semua. Kecuali hanya satu doktil yang tidak kufur. Ya, berlaku kayak tadi. Ketika orang mengucapkan kalimat tersebut, mana yang dihendaki? Walaupun makna kufurnya lebih banyak. Iya, tetap, tetap ditanya apa yang kau maksudkan? Iya, apa yang kufur atau tidak? atau yang tidak kufur. Walaupun cuma satu tok makna yang tidak kufur itu cuma satu tok tetap kita pertimbangkan. Iya. Kalau dari sekian banyak mana kufur tidak ada sama sekali yang ia kehendaki. Yang ia hendaki satu tok dan hanya satu itu yang tidak kufur. Ya, tidak kita kafirkan. Ya, tadi dua makna ini banyak makna. Nah, jadi ini la yukafaru illa ayyu'rafa minhu iradatul ma'nal kufri. ini kaidah ya. Nah, ini juga penting dan harus dipegang. Di luar sana banyak orang yang salah dalam memahami ini. Hmm. Di luar ada orang memahami ya yep, ambil yang tidak kafir itu hmm. tanpa ditanya Iya tanpa klarifikasi walaupun walaupun si koilnya menghendaki makna yang kufur uh -uh, kata mereka ambil yang satu kata mereka kok oh, kan ada makna kan ada makna yang tidak kufur katanya begitu jadi pada hakikatnya orangnya telah jatuh kufur tapi dia tidak mengkafirkan orang yang telah kufur. Kan jadi jadi kan kalau bisa jadi seperti itu nantinya. Nah, wa hadza huwa ulama al fi kutubihim. Keterangan seperti ini adalah keterangan yang ada pada mazhab Hanafi. Para ulama Hanafi ini masyur masalah seperti ini. Fi uh, dalam kitab-kitab mereka. Jadi dijelaskan. Nah, begitu penjelasan mereka. Wa amma ma yaquluhu ba'dun Nah, ini ba'dun nas bukan ba'dul hanafiin Sebagian orang orang yang enggak orang yang enggak genah inilah. mereka mengatakan min annahu idza kana fil kalimah tis'atun wa tis'una qawlan bitakfir wa qawlun wahidun bitarkit takfir ukhidha bitarkit takfir fala ma'na lahu apa yang diperbincangkan orang-orang itu bahasanya ketika ada satu kalimat Mengkafirkan. 99 pendapat ulama mengkafirkan kalimat itu. Katanya. Satu pendapat tidak mengkafirkan. Katanya. Katanya, maka yang diambil adalah kaul yang tidak mengkafirkan. Fala maknalah. Fala maknalah. Tidak, enggak sokeh itu. Iya, enggak. Jadi membiarkan orangnya, kayak, kayak mau membebaskan orang mau apa, yang penting ada kau yang tidak mengkafirkan kok. Nah. Ini ini obrolan enggak, enggak, enggak ada manfaatnya, ini enggak ada maknanya. Fala maknalahu. ah, uh -uh. uh -uh. uh, katanya begitu sebetulnya uh -uh. ada, ada makna. Uh -uh. hmm. yang terpenting adalah Uh, ya, yeah. klarifikasikan makna mana yang ia kehendaki dalam masalah kalimah yang zohir. Iya, hmm. yeah. ini kan masalahnya ada. Ada yang tidak kufur, ada makna lain yang tidak kufur. Kalau kalau makna lima atau sepuluh hata seratus semuanya makna kufur semua, ya namanya sore itu kan. Memang kalimat kufur itu. Tapi ini, iya kalau kalau ambigu ya. Satu kalimat, maknanya banyak, tapi sekian banyak, itu semuanya kufur. Semua itu namanya kalimat kufur. Sorry, jelas itu, lain lagi, lain lagi. Ini yang maksudnya, yang terakhir itu dua, dua makna, satu kufur, satu ndak, atau lebih dari dua makna. Ada yang tidak kufur, yaitu: Hmm, ya bahasa sekarang tak Iya. Hmm, yeah. hmm. Oh, tapi sekarang kalau udah kalau sudah jelas ia ya, menghendaki makna yang kufur, ya, ya sudah sudah jelas ini. Hmm. Perlu tabayun lagi. <laughs> ini yang di, ini yang lagi dicari sebenarnya tadi masih bingung saya tidak bisa mengkufurkan langsung tidak bisa karena maknanya nggak semuanya kufur nah, kalau ternyata dia menghendaki makna yang kufur ya sudah selanjutnya nggak ada tabayun tabayun sudah selanjutnya ujri alaihi ahkamur riddah. Dan itu maka berlakulah padanya hukum-hukum yang berkaitan dengan ridah. Bagaimana apa yang seharusnya di, diberlakukan untuk orang yang telah keluar dari agama Islam. Nah itu. Nggak, nggak cari pembetulan, pembenaran, bagaimana supaya nggak jatuh dalam kekufuran. Kembali Kembalinya kepada koilnya kan. Orang yang mengatakan. Iya, pembelaan diri tidak bisa tetap hukum ya seperti itu kalau sudah nyata ya menghendaki kalimat itu ya sudah ujri alaihi ahkamuridda satu dia harus diistitab dia harus diminta disuruh khalifah harus turun menyuruh dia ya, tobat artinya tobat kembali ke agama Islam kan begitu. Kalau kembali ke Islam, ya sudah dia berarti mendapatkan pertolongan. Alhamdulillah. Kalau Anda ya dibunuh hukum seperti itu khalifah. Iya, sudah diberi nasihat, diminta, disuruh oleh khalifah untuk kembali ke, ke agama Islam. Bersyahadat. Tidak mau, ya udah berlaku langsung hukum, hukum syarang. Dibunuh sebagai orang kafir. Iya, ya, ini khalifah. Presiden kan nggak bisa menggantikan posisi ya khalifah khalifah hukum ini sudah ya, uh, dulu dulu diperlakukan tapi sekarang sudah ratusan tahun yang lalu sudah tidak ada khalifah tapi kajian tetap harus seperti ini artinya hukum ini terus berlaku sampai hari kiamat ya, bukan karena tidak ada khalifah terus ya sudah berarti nggak dibunuh berarti ya Muslim sudah tidak tetap dia dihukum nikah, masih ada hukum-hukum lain yang berkaitan dengan Rida. Tinggal bagaimana dia nggak boleh kawin. Iya, ya, harusnya. Tindakannya ya, jangan 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 di stop sudah yang sudah kadung menjadwalkan ya udah di cancel aja kan bisa kayak cancel maaf sudah terang engkau iya harus di cancel sudah terang begitu iya masih ya ya tapi ya, ya bisa juga alasan bahwa kan nanti korbannya banyak Iya, ya, karena itu membawa tokoh ulama yang saat ini sedang menyebarkan kebaikan ahli sunnah jamaah. Kalau itu dijelek-jelekan, bisa bahaya itu. Ya harus dihapus, harus menimbang daripada maltorot, harusnya dihapus. Kalau mau jadikan bukti, ya kan bisa dengan cara. Nah, lagian ini kayak gitu dah sudah buktinya sudah banyak, orang sudah mendengarkan semuanya, sudah jadi saksi semua. Nah iya, ngapain video? <laughs> sudah. Udah, hapus video nggak usah dong, sudah tetap aja. Orang sudah tahu kok dia pernah mengatakan seperti itu. Mau minta saksi berapa? hapus harusnya saja. Orang nggak jelas. Dan mereka yang sudah kadung bikin jadwal, cancel semua. Wajib cancel. Rasudi lah. <laughs> Santrinya dituturi wong orang genah Diajak pada perjalanan-perjalanan yang tidak diridhoi oleh Allah. Sudah jelas ya dalam tidak dalam ridho ini. Dari jahannam, terus jadi itu yang benar dalam mazhab Hanafi. Yang tertulis di dalam mazhab Hanafi adalah masalah jika ada satu kalimat memiliki banyak makna, dan ada satu makna yang. Sekian banyak makna itu kufur, semua, tapi ada satu makna yang tidak kufur. Maka dilihat juga makna mana yang ia kehendaki ketika mengucapkan kalimat itu. Kalau ia menghendaki makna yang satu itu yang tidak kufur, selama dia, artinya kita tidak mengkafirkan, tidak memfonis dia sebagai murtad. Enggak. padahal kursi cipta mana sing ora orang kufur Iya, iya maksudnya bukan kalimat zohir, itu kalimat sore kufur. Nanti ada di belakang. Ya. Jadi ini di masalah Lafal yang zuhir ada kufur ada enggak. itu ada mana yang kufur ada mana yang tidak kufur. Terus, wala yasehuz nisbatu ila ilmaliqin. Al-mu'allif al Abdullah mengatakan tidak sah menisbatkan kalimat tersebut yaitu kalimat ada satu kalimat. 99 pendapat mengatakan kalimat itu maknanya kufur. Satu pendapat mengatakan tidak kufur. Kemudian ini orang ambillah kaul yang tidak mengkafirkan. La yasihku nisbatu zalika ila malikin. Hanafiya tidak benar, maliki juga tidak benar. Dinisbatan kepada para penganut para pengikut mazhab Imam Hanafi juga tidak bisa dibenarkan. juga ketika mereka menisbatkan bahwa itu adalah pendapatnya Al Imam Malik juga tidak dibenarkan. Wala ila Abi Hanifah juga tidak dibenarkan. Kamana sahabat Sayyid Siapa itu orang yang sembarang menisbatkan Sayyid Sabiq? Ini tokohnya Hizbut Tahrir saya sabik ila malikin. Mereka idea ini menjelaskan yang masalahnya mirip-mirip seperti ini dan kemudian ya nisbatan kepada al-imam Malik. Wahwa syai'un ala al -si. yang tidak tahu itu pertama kali orangnya atau memang sudah sebelumnya sudah ada tidak tahu tapi yang jelas la makna lahu tidak ada maknanya semuanya tidak benar tidak sahih dinisbat ke imam malik tidak benar dinisbatkan kepada imam hanafi tidak dibenarkan tidak ada di mazhab Hanafi. Hmm. Ya, ya ditemukan Said Sabik ya. Tapi banyak tulabul tulabul ilm di para pelajar kita banyak yang yang mengambil ya, mengambil ini. Ini bahaya. Saya sering-sering sering sering menjumpai orang menukil kalimatnya Said Sabit. Dalam rangka mereka tidak mau mengkafirkan orang-orang yang jelas-jelas sudah, sudah jatuh dalam kekufuran. Juga mereka tak anti banget sama pembagian kufur atau kufur kholi, kufur Mereka bilang yang penting hatinya. Jadi ucapan apapun kalau hatinya tetap iman ya tidak apa-apa katanya. Yang penting nggak ada niat untuk keluar dari agama Islam katanya. Jadi mau ngomong apapun melecehkan Allah, melecehkan malaikat, melecehkan Nabi, yang penting tidak ada niat untuk keluar dari agama Islam. Katanya tetap mukmin, tidak kafir. Nauzubillah. Ya parah, ini akan jadi mazhab bebas. Iya, padahal tadi Uh, sebelumnya di, di, kitab ini telah disebutkan bahwa pembagian kufur menjadi tiga itu kauli itikodi fi'li itu sudah ijma semua madhab ya, semua mazhab menjelaskan itu. Karena bersumber dari Al-Qur'an. Ya kan? Nah, ini Ba'dunas bagian orang anti anti terhadap pembahasan ini. Mereka takut takut. Iya, eh mereka takut-takut yang tidak berdasar. Loh, kenapa takut? Ini dijelaskan, ini kan biar orang itu selamat tidak mendekati qaul kufri, perbuatan kufri, keyakinan kufri, keyakinan itu supaya dijauhi bukan bukan supaya di dicoba Nggak. Oh, betul-betul dijauhi. Ini loh kalimat-kalimat yang bisa menjatuhkan kekufuran. Ini loh perbuatan yang bisa menjatuhkan dalam kekufuran. Ini loh keyakinan kufur. Jangan sampai kalian yakini. Jangan sampai kalian ucapkan. Jangan sampai kalian lakukan. Ini pesan para ulama berdasarkan Al-Quran. Jadi kalau sudah ijma, ya sudah nggak bisa ditakatik. Kita awam ikuti ya kan kita kan awam. Dai dai itu kan awam derajatnya, derajatnya pangkatnya sama seperti kita. Gak ada dai yang mustahid sekarang. Sudah para ulama mustahid sudah sepakat itu. Andaikan ada mustahid, ada orang yang ilmunya sampai mustahid pasti dia menjelaskan sebagaimana mustahid terdahulu sebelumnya. Pasti nyambung. Ya kan? Iya. Ya enggak. Mustahil kan beda. Enggak mustahil orang yang hafal Quran terus sekelas Imam Syafi'i kan. Sudah baca kitab kuning terus sekelas Imam asy Ya enggak bisa dong. Oh, ya jauh. Bainas sama Iwa Sumur, <laughs> jauh pangkatnya lah, jauh banget. Kita itu awam ikuti ulama, yakni ulama al mustahidun Mereka bersepakat kita ikuti. Kalau mereka di ada masalah ikhtilaf, boleh kita mau ambil kaul yang mana? Ini baru toleh kalian mau ikut Syafi'i, kalian mau ikut Hanafi dalam satu masalah, mau ikut mazhab manapun, imam man, musyid manapun, tidak ada paksaan. Pokoknya awam itu ikut titik. Gitu. Ikut ulama. Orang bodoh ikut yang alim. Gitu. Kalau tidak bisa bebas orang. Iya, bisa ngomong sakar pdw terus langsung ini dari alquran quran itu ya ini dari alquran wah wow, bisa tengkar dahsyat itu Nggak ada persatuan kalau gitu makanya wahabi itu sebetulnya mau menghancurkan keakuran umat Islam sebetulnya Jadi qal wala yasahhu nisbatu zalika ila malikin wala ila abil hanifah kama nasaba sayyid sabib subha zalika ila malikin wa huwa sya'iun ala al-sinati ba'dil asrijin sudah banyak orang membicarakan di zaman sekarang tentang kalimat itu fal yattaqullah maka pesan syekh takutlah kalian semua kepada Allah. Kita itu orang yang mencari ridho Allah, tidak menjaga apa perasaan orang, tidak perasaan orang. Oh, kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita mendapatkan ridho Allah. Orang lain nggak ridho, tidak soal. Ridhonya banyak orang nggak bisa dicari, eh nggak bisa di, ya, yang nggak bisa didapat. Ya, ada saja orang ngomong, tapi ridhonya Allah pasti harus kita dapat. Nah, terus kalau ulama, nah ini sudah kalimat zuhir itu seperti itu ya. Sekarang kalimat yang kedua, kalau ulama, ammas sarihu, ada pun adapun lafal yang sore jadi lafal itu ada dua kalimat itu ada dua kalimat yang zohir dan kalimat yang sore beda ini zohir dan sore zohir, zohir sudah diterangkan tadi Sore sekarang. sore itu allazi laisa lahu illa ma'nan wahid. Dia tidak memiliki makna kecuali apa? Satu, yaitu makna yang kufur, yak tadi takfir. Bagaimana hukum orang yang mengucapkan kalimat seperti ini? Kalimat sore yuh kamu ala qilihi bil kufri nggak perlu klarifikasi ini pak. Hmm. Kalau dia ucapkan itu dan faham apa yang dia ucapkan, ya, faham makna yang dia ucapkan, bukan terpeleset, bukan dalam keadaan hilang akal, ya toh? bukan dalam mukrah, dipaksa, diancam bunuh, enggak. Hukimah ala ko ilihi bil kufri. Contohnya apa? Qawli anallah. Seperti orang mengatakan, Ana saya Allah. Saya adalah Allah. Tidak ada makna lain kecuali pengakuan dia pengakuan apa ketuhanan. Orang mengaku Tuhan, kufur. Allah wahidun la syarikalah. Ya toh? Iya, itu biasanya kan orang punya keyakinan khulul. ya. Jadi, Tuhan dianggap hal dan mahal, jadi menyatu dalam menyatu seperti ini: menyatu kan ada menempel, ada menyatu. Menempel, menyatu itu dua-duanya perkara yang mustahil bagi Allah, mustahil Allah bersentuhan dengan makhluk ya, yang baru, juga mustahil Allah bersatu jadi satu dengan makhluk. Mereka yang menyakili khulul, ya bisa mudah saja mereka an anallah dalam artian Tuhan ada di dalam dirinya. Atau dirinya ada sifat ketuhanan. Mengira seperti itu. Ini kufur. Nasrani dengan dia sama aja kan. Ya Nasrani dikufurkan seperti itu. Ya. Jadi tidak ada makna kecuali satu makna yang makna itu adalah makna kufur seperti perkataan anallah. Wadeh. Baik. Hatta law sadara hadzal lafzu min waliyyin fi halati khaybati aqlihi yu'azzar. kalimat ini, kalimat yang sore, ya kita kafir, kita 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 kafirkan orang yang mengatakannya. Sehingga jika kalimat sore, kufur yang sore itu keluar dari lisan wali dalam keadaan apa hilang akalnya, majizub yang hilang akalnya. Kita harus bersikap karena memang itu kalimat kufur. Sikapnya bagaimana? Yu'azzar. Yu'azzar itu ditakzir. Wali ditakzir. Jihad <laughs> tawali. Iya, dikapokke, eh, mungkin kalau itu syara dikurung. Iya. Walau lam yakun huwa mukallafan. Walaupun kita tahu wali dalam keadaan masjid hilang akal. ya Tidak mukallaf. Hilang akal. Tilkasa. Hmm. Di saat itu tidak mukallaf. Ya, begitu. Ola oh zalika izuddini binu abdissalam. Ini dikatakan oleh ulama besar Ibnu fi Karena ta'zir itu sangat bermanfaat bagi orang yang hilang akalnya. Jadi manfaatnya bisa kembali normal dengan ditakzir. Biasanya seperti itu. Kama yu'assiru fi sahil aqil. Sebabnya orang yang waras akalnya, orang normal. Uh, ditazir juga berpengaruh. Orang bandel ditakzir, dibentak atau di berpengaruh kan. Biasanya anak, -anak bandel, bandel diomongin nggak, diomongin biasa aja nggak mempan. Begitu dibentak langsung berhenti, kadang seperti itu. Baru itu. itu artinya takzir itu itu asir, bermanfaat sekali. Fiman ghaba pada orang yang hilang akalnya. Kama yu'assiru fis sahil aqil yu'assiru fil bahaim. Hatta hewan pun kalau ditakzir eh manfaat hewan-hewan yang liar ya. Hewan yang liar terus di dibebani apalah? Dibebani yang berat-berat. yang -berat. eh, tadinya liar jadi enggak liar, nurut jadinya. Fa'inna idha jamahat faduri bat dipukul, misalkan. Dipukul. Dipecut ya, eh, corohan. Um, dipu, dipecut. Takufu Jumuha Yang tadinya liar jadi nurut. Ma'annaha laisat bi'aqilatin. Padahal dia tidak punya akal. Kadhalikal wali. Begitu juga wali alladhi nataqa bil kufri fi halil ghaibah indama yudrabu aw yusrahu alaih yakuffu lizajiri tabi'i. Ketika dibentak atau dipukul, maka dia akan tunduk kepada orang yang membentaknya. Ala annal wali la yasturu minhu kufrun. Tapi perlu diketahui bahwasanya wali itu tidak akan pernah muncul kalimat kufur fi hali huduri dalam keadaan waras, dalam keadaan akalnya normal, tidak masuk terus hilang akalnya. Illa kecuali dia memang apa? ter sabkulisan sah wali sabkulisan mengucapkan kalimat kufur tapi sepulisan tidak sengaja seperti mau mengucapkan wa ma anaminal minal musyrikin mau mengucapkan gitu ngomongnya wa ma minal muslimin eh salah maaf ya gitu <laughs> maksudnya wa kan ma <laughs> sering kayak <laughs> kalau maksud saya wa ma minal musyrikin <laughs> sah terjadi seperti itu pada seorang wali pun Nah, tapi, dalam yang perlu diketahui, dalam keadaan normal, artinya berakal, dia nah, mustahil mereka melakukan kekufuran. Mereka itu, kalau sudah sampai hamba, kalau sudah sampai derajat wilayah, niku dijaga dari kekufuran. Tidak mungkin jadi aduwullah. Orang yang menjadi waliullah tidak mungkin terbalik, berbalik menjadi aduwullah. Artinya tidak mungkin mereka melakukan kalimat kufur. Abdullah itu kan kafir. Ya. Yang disebut aduwullah, musuh Allah itu kan orang kafir. Di khilafil Al-gabiroh, Alqabiroh awisohiroh berbeda dengan apa maksiat maksiat besar atau maksiat kecil itu tidak mustahil dilakukan oleh wali wali terpeleset dalam maksiat sah itu Allah dosa kecil bisa dosa besar bisa sah sah terjadi fa inna zalika yajuzu ala ini pernah ditanya oleh ditanya kepada Al Junaid radhiyallahu anhu. Al -Junid pernah ditanya, hal yaqul wali fil kabira, wali besar, wali Junaid ya. Wali besar pimpinan Taifah As-Sufiyah. Ditanya apakah wali itu bisa jatuh dalam dosa besar? Jawabnya apa? Jawabnya langsung membaca surah Al-Ahzab. Hmm. amrullahi qadaron maqduro. Artinya apa? Kalau Allah menghendaki, terjadi itu. Itu maksudnya. Artinya sah. Menurut Al-Junid, sah wali itu terjatuh dalam dosa besar. Lakin, Lakin, la alai. La Tidak terus-terusan. an-qurbin. Dia taubat dalam waktu dekat. Segera taubat. Beda memang antara maksiat terjadi pada wali dengan yang wali cepat taubat. Langsung taubat. Tidak nunggu lama. Waqad yahsulu wali ma'siyatun kabiratun qabla mautihi biqalilin. Lakin la illa waqad taba. Terkadang terjadi wali melakukan maksiat besar sebelum meninggal, sebelum wafat. Biqalilin dalam waktu enggak uh, lama, mau meninggal selisih berapa waktulah. jadi ya mutu illa wakotab tapi saat mati pasti dia sudah bertobat itu wali ini pengetahuan tentang wali seperti ini ya Allah wakotab illa wakotab katolha Talah ibn Ubaidillah ibnul Awam. Ini kan orang yang mendapatkan bisyarah toh? Minal asharotil mubasysyirina bil Artinya wali besar kan, Pak? Mendapat bisyarah kabar gembira langsung dari Rasulullah disebut namanya Tolhafil Jannah, Zuber fil Jannah, iya, hmm, artinya kan wali besar, Min Akabiri Aulia Issohabah, wali besar di kalangan sahabat, ya, terjadi itu, iya. Wow. artinya sokapa kan generasi paling baik toh nah ini wali-nya. ya <laughs> Allah coba kita bisa pangkatnya kayak apa hmm. iya nah iya artinya kan dia berdosa dosa terusabuhotkan menyerang melawan kepemimpinan yang sah khalifah yang sah iya langsung ingat langsung insaf nggak ngeyel nggak ngeyel oke hmm Ya. Ya, kalau saya Aisyah itu memang tujuannya mau mendamaikan, tapi pas di barisannya Muawiyah, katanya begitu, riwayatnya tidak ikut melawan Alinda. Ya. di barisannya Muawiyah Ali. Ya, kalau tidak salah seperti itu. Ya, uh dari -uh, dia kesalahan, dia menangis. Menangis sampai air matanya sampai membasahi jilbabnya. Allah kerudungnya. Wali Aisyah min awliya illa. Tolhan min al-awliya. Hmm istri Nabi, Ummul Mukminin, ibunya seluruh orang mukmin. Ah, ya, ini pangkatnya kayak apa ya, Insya Allah luar biasa. Tapi anak amrullahi qadaran qadaran maqduro. Siapa yang bisa mengelak takdir Allah? Wali boleh saja. Saatnya sah boleh itu tidak memperbolehkan maksudnya sah artinya boleh sah sah saja mereka melakukan dosa sekalipun dosa besar no tolha radhiyallahu anhu zubair radhiyallahu anhu buktinya ada wali ia tetap wali yang oh, disebut oleh rasulullah minal mubasyarin bil jannah Aduh, masa kita meragukan kewaliannya tapi taubat Hmm. Mustahil melakukan dosa. Iya, ini salah. Sah, 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 sah terjadi. Wali melakukan dosa, tetapi diampuni tetap. Artinya dia mati dalam keadaan bersih. Tolak contohnya. Tobat, diingatkan langsung tobat, tetapi kan takdir Allah ya belum balik ke apa barisannya Ali belum sampai sudah dibunuh kan nah itu malah malah sudah dapat keistimewaan lagi tobat ya betul terus mendapatkan pahala syahid mata mazluman mati di Ah uh, ya, terbunuh. Wali tetap wali. Ini itu mak maksudnya pakai hukum syarak lah. Kita menceritakan wali jangan pakai asobiah. Jangan pakai kacamata. Iya, lah, Maksudnya kita gitu, asobiah fanatik punya wali kayak uh di atas segalanya endah. Kita katakan sah mereka melakukan. Terus bukannya kita suul adab enggak ini syarat lebih lebih harus kita jaga daripada menjaga orang dibilang jauhi supaya orang jangan bilang ke kita orang yang suul adabnya kata katanya kata Syekh Abdullah mura'atush syar'i khairun min muraati khawatirin nas. Menjaga syariat, berusaha supaya kita itu lisan, yakinan, dan perbuatannya sesuai dengan syariat Rasulullah itu lebih utama daripada menjaga bagaimana supaya saya itu cocok dengan orang. <tuh> sesuai dengan kemauan orang. Sehingga meninggalkan men syariat. Men 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 Wah, oh, ya, <tuh> nyari supaya biar laris. <tuh> ya, repot dong. Begitu jam berapa ini? Oh. Subhanallah, pembahasan yang sangat menarik sekali sehingga sampai tidak sadar ternyata sudah hampir jam satu. Kita mau mengkontak Ustadz Jomblo. Sudah, oke. Okay. Kita tutup sampai di sini. ala Nabi. Da ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.